Pemerintah Kota Metro lantik 5 jabatan pimpinan tinggi Pratama, istri Wali Kota Metro jabat staf ahli bidang 1 di lingkungan pemerintah setempat. Saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Pelantikan jabatan 5 pimpinan tinggi Pratama merujuk keputusan nomor 52 KPTSB 3 2022 tanggal 28 Januari 2022. Pelantikan dipimpin Wakil Wali Kota Metro, Komaruzzaman Dior Pemkot Metro, Jumat siang. Pengisian jabatan tersebut merupakan hasil seleksi lelang terbuka yang dilakukan pemerintah setempat. Lima ASN yang dilantik yakni, PLT Kepala Dinas Kesehatan Silvia Naharani, menempati staf ahli Wali Kota Metro Bidang 1, PLT Diskominfo Kota Metro, Subehi, resmi diangkat menjadi Kepala Dinas Definitif, Sekretaris Bappeda Kota Metro, IGD Made menjabat Kadis Perhubungan, ex-Kadis Kesehatan Wekanan, Anang Rizgianto menjabat Kepala Bappeda Kota Metro, Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Ahmad Yani, Fitri Agustina naik menjadi Direktur Rumah Sakit Pelat Merah tersebut. Agar bisa bekerja sama dengan Wali Kota, Pak Wakil, kemudian dengan masing-masing OPD, dan yang penting adalah jaga hubungan baik dan kerjasama dengan DPRD.